我会尽快得到陨落心眼，替你炼制出躯体的。 Halo guys, selamat datang kembali dalam pembahasan Battle Through the Heavens versi novel. Udah siap kancut dengan kelanjutan Xiaoyan? Terima kasih untuk kalian yang selalu stay di sini dan buat kalian yang mungkin mau lempar kopi buat Mimin, kalian bisa melalui link di deskripsi. Kuilah. Cerita masih berkancut dengan Zeni yang berbincang-bincang dengan Xiaoyan bersama dengan yang lainnya. Bersamaan dengan itu, pada saat ini ketukan lembut di pintu segera mengganggu obrolan semua orang. Suara pelayan segera terdengar ketika menanyakan apakah manajer Zen ada di dalam. Zeni pun sedikit mengerutkan keningnya dan kegembiraan di dalam hatinya pada saat ini menghilang. Akhirnya Zeni pun segera menjawab dengan acuh tak acuh mempersilahkan pelayan tersebut masuk. Setelah masuk, pelayan tersebut pun segera mengepalkan tinjunya dan berkata kepada Zeni bahwa tamu PIV di ruang nomor 2 meminta untuk bertemu dengan Nona Zen. Selain itu, mereka meminta Nona Zen datang ke sana secara pribadi. Zeni secara alami pada saat ini tahu bahwa ruang PIV nomor 2 ini adalah tetua Yao Zhou. Namun pada saat ini Zeni masih bingung dan bertanya-tanya apakah yang Zan Huan ini inginkan dari Zeni. Akhirnya Zeni pun segera mengangguk kepada semuanya sebelum akhirnya menuju ke ruang PIV nomor 2. Setelah sampai, Zeni pun segera berkata terus terang tanpa berbelit-belit. Zeni berkata merupakan sebuah kehormatan bagi Zeni untuk menemui Kaisar Iblis di sini hari ini. Ia ingin tahu apakah ada yang bisa ia bantu untuk mereka semua. Menanggapi pertanyaan dari Zeni, Zan Huan juga pada saat ini tidak berkata panjang lebar. Ia pun segera berkata tentu saja Nona Zeni mengetahui kunjungannya kali ini. Namun pada saat ini sangat disayangkan bahwa ia tidak mendapatkan apa yang ia inginkan. Oleh karena itu ia ingin bertanya apakah pil ini masih bisa dimurnikan. Jika memang bisa, ia meminta tolong kepada Nona Zen untuk memberinya sedikit wajah. Ia ingin Nona Zen membuat pengecualian dan memperkenalkan siapakah yang memurnikan pil ini. Menanggapi hal itu, Zeni pun seketika mengerutkan keningnya. Ia pun segera berkata tentu saja Tuan Zan Huan mengetahui bahwa rumah lelang memiliki aturan. Salah satu dari aturan tersebut adalah menjaga kerahasiaan identitas penjual yang merupakan prioritas utama. Mereka tidak diizinkan untuk mengungkapkan informasi apapun tentang penjual, oleh karena itu Zeni memohon maaf. Mendengar perkataan dari Zeni, Zan Huan pun pada saat ini menghela nafas panjang dengan ekspresi yang cukup kecewa. Ia pun segera berkata jika ia tidak membutuhkannya maka ia tidak akan bertanya hal ini. Namun pada saat ini ia akan tetap meminta maaf kepada Nona Zeni dan berjanji ia tidak akan memiliki niat untuk meminta obat tersebut. Zan Huan ini adalah tetua dari klan monster. Didukung dengan leluhurnya yang berada di puncak Dodi, ia tidak pernah memohon kepada siapapun dengan sangat rendah hati. Pada saat ini setelah selesai berbicara ia pun merasa malu dan batuk beberapa kali untuk menutupinya. Sementara itu Zeni pada saat ini sepertinya mengerti sedikit tentang rumor dari leluhur Yao Zhu ini. Zeni berpikir akan sangat bagus jika Xiaoyan membangun hubungan yang baik dengan Yao Zhu. Zeni pun berpikir sejenak dan kelicikan melintas di matanya yang indah dan sudut mulutnya akhirnya sedikit terangkat. Zeni pun segera berkata karena ini adalah permintaan Kaisar maka ia akan membuat pengecualian dan menanyakan pendapat dari sang penjual. Namun jika penjual tidak mau mengungkapkan identitasnya, maka Zeni meminta maaf. Melihat Zeni yang mau berusaha, Zan Huan pun pada saat ini merasa penuh harapan. Ia pun segera berterima kasih kepada Zeni atas kesempatannya. Akhirnya setelah menyapa dari Kaisar Monster ini, Zeni pun segera keluar dari ruang PIV. Ia segera berjalan kembali menuju ke arah ruangan di mana Xiaoyan dan yang lainnya berada. Begitu Zeni memasuki pintu, mata semua orang pun pada saat ini tertuju kepadanya. Melihat ekspresi semua orang, Zeni pun tersenyum manis sebelum akhirnya menoleh ke arah Xiaoyan. Ia pun segera berkata kepada Xiaoyan, sepertinya kali ini Zeni akan kembali mendapat hadiah penuh. Zeni pun tersenyum dan segera menjelaskan secara detail soal Kaisar Monster Zan Huan yang meminta obat. Setelah mendengarkan narasi dari Zeni, setiap orang memiliki ekspresi berbeda di wajah mereka. Pada saat ini, kebanyakan mereka benar-benar cukup terkejut. Li Shaolong, Xiao Zhan, dan yang lainnya memandang ke arah Xiaoyan pada saat ini dengan mata iri.
Xiaoyan pada saat ini benar-benar telah berhubungan dengan orang-orang yang terkenal. Pada saat ini King Haoran dan Xiaoyan persis sama dan terdiam tenggelam dalam pikirannya. Tidak ada yang mengenal Xiaoyan lebih baik daripada King Haoran pada saat ini. Setelah merenung sejenak, King Haoran pun dengan hati-hati segera menganalisis dan mulai membuka mulutnya. King Haoran segera berkata kepada Xiaoyan bahwa Yao Zhu adalah salah satu dari 3 kekuatan lama di benua Dodi. Selain itu, mereka telah diberkati oleh leluhur bintang 9 Dodi. Jika Xiaoyan bisa berkenalan dan berteman dengan mereka, setidaknya satu musuh telah berkurang. Dengan perkenalan ini, maka hal itu benar-benar sangat baik untuk Xiaoyan. Mendengar perkataan tersebut, Xiaoyan pun mengerutkan kening dan setelah beberapa saat, Xiaoyan pun sedikit mengangguk. Xiaoyan pun segera berkata bahwa ia tahu itu adalah impian banyak orang untuk berteman dengan kekuatan seperti Yao Zhu. Namun pada saat ini, Xiaoyan masih memikirkan aliansi bisnis. Menanggapi perkataan dari Xiaoyan ini, Zeni pun segera berkata pada saat ini Kaisar Monster telah meminta permintaan dari Xiaoyan. Menurut Zeni, pada saat ini hal ini merupakan waktu terbaik untuk menjalin hubungan persahabatan. Selain itu, meskipun Xiaoyan membantu mereka semua, namun resepnya masih akan tetap dirahasiakan. Terlebih lagi, fisik dari klan monster ini benar-benar sangat kuat. Namun kekuatan spiritual mereka cukup lemah. Oleh karena itu, alkemis tidak pernah menjadi spesialisasi dari mereka. Oleh karena itu, jika untuk di bidang alkemis, maka Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak perlu khawatir. Setelah mendengar sedikit penjelasan dari Zeni, Xiaoyan pun pada saat ini tiba-tiba tersadar. Xiaoyan menyadari jika ia memang ingin benar-benar melesat ke langit, maka ia harus memperkuat landasannya. Xiaoyan teringat bahwa di masa lalu Xiaoyan selalu sendirian dan tidak memiliki siapapun untuk diandalkan dan selalu diintimidasi. Akhirnya Xiaoyan pun merasa bersyukur dengan banyak orang kuat yang mengelilinginya. Akhirnya setelah berpikir sejenak, Xiaoyan pun membuat pilihan yang bijaksana. Xiaoyan setuju dengan pikiran dari King Haoran dan Zeni. Xiaoyan segera berkata bahwa keluarga Xiao baru saja mulai dan mereka masih tidak stabil. Mereka masih membutuhkan bantuan dari berbagai kekuatan dan Yao Zhu memang pilihan yang bagus. Mendengar hal tersebut, King Haoran pun segera maju dan menepuk bahu Xiaoyan. Ia pun segera berkata kepada Xiaoyan, meskipun aliansi bisnis memiliki pengaruh yang luas, namun hal itu terlibat dalam hal bisnis. Pada saat ini Xiaoyan benar-benar harus memiliki sekutu yang berspesialisasi dalam perkelahian. Namun pada saat ini posisi Kaisar Iblis benar-benar masih belum stabil dan masih terpecah belah. Oleh karena itu, dengan adanya kerjasama Xiaoyan dengan klan monster, maka itu benar-benar akan menguntungkan. Xiaoyan pun mengangguk dan menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh King Haoran memang benar. Akhirnya King Haoran pun tersenyum dan berkata mereka tidak perlu banyak bicara lagi. Sekarang mereka harus segera pergi untuk menemui Kaisar Monster. Menanggapi hal itu, ada kilatan licik dari sudut mata Zeni ketika ia memerintahkan semuanya untuk bertindak perlahan. Zeni pun tersenyum dan lanjut berkata sebaiknya Zeni mengundang Kaisar Monster untuk datang ke sini sendirian. Dengan begitu mereka akan dapat menghindari hal-hal buruk saat bernegosiasi. Xiaoyan dan King Haoran pun seketika saling memandang setelah mendengar masukan dari Zeni. Mereka pun langsung mengerti apa yang dipikirkan oleh Zeni pada saat ini. Mereka pun sepakat dan Zeni segera pergi untuk menghampiri Zhan Huan. Setelah beberapa saat, pada akhirnya Zhan Huan pun segera masuk ke ruang PIV di mana Xiaoyan dan yang lainnya berada. Begitu masuk, ia pun seketika merasakan aura dominan dari King Haoran pada saat ini. Ada kejutan tak terselubung di matanya yang tajam yang kemudian berubah menjadi ketidaksenangan. Zhan Huan tidak pernah menyangka bahwa ada tembok penghalang di antara dirinya dengan orang yang memurnikan pil permajaan. Ia tidak menyangka bahwa orang yang memurnikan pil sepertinya berteman dengan King Haoran. Sementara itu di sisi lain, melihat Zhan Huan masuk, semua orang dari kelompok Xiaoyan pada saat ini berdiri untuk memberi hormat. Kelompok Xiaoyan pada saat ini benar-benar rendah hati dan sepenuhnya menganggap Zhan Huan setara dengan mereka. Melihat semua orang yang memberi hormat kepadanya pada saat ini, tubuh Zhan Huan pun tanpa sadar membeku. Sebagai seorang kaisar, ia belum pernah melihat situasi yang biasa seperti ini. Ekspresi aneh pun seketika melintas di wajah Zhan Huan. Keheningan pun segera terjadi, namun tak lama dipecahkan oleh Zeni yang tersenyum dan segera memperkenalkan keduanya. Setelah diperkenalkan, jejak kecurigaan pun melintas di hati Zhan Huan setelah ia mendengar nama Xiaoyan.
Ia pun segera menyadari bahwa Xiaoyan ini benar-benar orang yang dapat dianggap sebagai tamu yang lebih terhormat daripada dirinya. Setelah itu ia pun segera memperhatikan dan menilai orang-orang yang berada di belakang Xiaoyan. Tak lama tatapannya pun tertuju kepada King Haoran dan ia sedikit terjekut. Melihat tatapan dari Zhan Huan yang tertuju kepadanya, King Haoran pun segera melangkah maju dan menangkupkan tangannya dengan sopan. Ia pun segera berkata bahwa ia telah lama mendengar nama dari Kaisar Monster. Namun pada saat ini ia benar-benar baru melihat orang yang memang heroik dan luar biasa. Melihat King Haoran yang maju, Zhan Huan akhirnya ingat bahwa ada potret Kaisar Iblis dalam materi yang dikumpulkan oleh bawahannya. Mengingat gambar tersebut, ia pun segera menyadari bahwa gambar tersebut mirip dengan orang yang berada di hadapannya. Ia pun segera bertanya apakah ini adalah Kaisar Iblis yang baru. King Haoran pun segera mengangguk sambil tersenyum setelah mendengar pertanyaan dari Zhan Huan. Seketika kata-kata dari Zhan Huan pun pada saat ini berubah menjadi agak sopan. Ia pun segera berkata bahwa ternyata ini benar-benar Kaisar Iblis dan ia sudah lama mengaguminya. King Haoran pun tersenyum dan berkata bahwa ia juga mengagumi Kaisar Monster. Setelah itu King Haoran pun segera memperkenalkan identitas Xiaoyan untuk kedua kalinya. King Haoran berkata bahwa ini adalah saudaranya yang bernama Xiaoyan. Kali ini Zhan Huan pun tersadar dan menyadari bahwa Xiaoyan yang berada di depannya ini dikabarkan telah mendapatkan resep dari Kaisar Iblis Tua Xuan Tian. Xiaoyan menjadi tokoh nomor satu dalam perbincangan di antara semua kekuatan besar. Selain itu, beberapa waktu yang lalu ia menyadari bahwa Xiaoyan telah bekerja sama dengan aliansi bisnis dan memonopoli seluruh pasar pil. Xiaoyan bisa memonopoli hal ini di benua Dodi hanya dalam beberapa bulan. Pada saat yang sama, Zhan Huan pun menyadari bahwa resep dari pil peramajaan ini juga pasti diwariskan oleh Kaisar Iblis Tua Xuan Tian. Tidak heran ia belum pernah mendengar ramuan yang begitu efektif seperti sebelumnya. Selain itu, pada saat ini Kaisar Iblis telah bergabung dengan aliansi bisnis dan memiliki penghasilan yang mencengangkan. Kenaikan pesatnya dapat dikatakan sebagai orang nomor satu di benua Dodi dalam beberapa tahun terakhir. Pantas saja penampilannya pada saat ini benar-benar begitu tenang dan acuh tak acuh. Memikirkan hal ini, pada saat ini Zhan Huan tidak bisa meremehkan semuanya. Zhan Huan pun mengerutkan keningnya dan tiba-tiba menyadari bahwa ia tidak bisa memiliki banyak chip untuk tawar-menawar dengan Xiaoyan. Pada saat ini, pada dasarnya ia telah dirugikan dalam negosiasi mengenai pil peremajaan. Zhan Huan pun akhirnya segera menahan sedikit kesombongannya sebelum akhirnya mulai berbicara. Ia berkata apa yang dilakukan oleh Tuan Xiao beberapa tahun terakhir telah beredar luas di benua Dodi. Xiaoyan pun hanya tersenyum sebelum akhirnya segera berbicara singkat dan bertanya langsung ke intinya. Xiaoyan segera bertanya bahwa ia ingin tahu mengapa Kaisar Monster datang mencarinya. Zhan Huan pun berdehem sebagai isyarat dan mulai berkata dengan percaya diri. Ia berkata bahwa leluhur dari klan mereka kehilangan penampilan mereka karena beberapa alasan khusus. Namun pada saat ini ia tidak bisa menguraikan detailnya, oleh karena itu ia meminta maaf kepada saudara Xiao. Pada saat ini kedatangannya adalah untuk meminta tolong kepada Tuan Xiao. Ia ingin meminta Tuan Xiao untuk memurnikan pil peremajaan dan memberikannya kepada leluhur untuk dicoba. Mendengar perkataan tersebut, Xiaoyan pun mengerutkan keningnya, terdiam beberapa saat sebelum akhirnya segera berkata dengan lembut. Xiaoyan menjelaskan bahwa pil peremajaan adalah ramuan kelas 5. Bukan tidak mungkin untuk memperbaikinya, hanya saja hal ini membutuhkan lebih banyak usaha. Begitu perkataan Xiaoyan ini terlontar, semua orang pun mengerutkan kening dan mengangguk setuju. Sementara itu di sisi lain, Zhan Huan sama sekali tidak mengetahui mengenai hal ini. Namun mendengar perkataan Xiaoyan, hatinya pada saat ini benar-benar berdebar-debar. Akhirnya ia pun tersenyum lebar dan bertanya apakah permasalahannya. Jika saudara Xiaoyan memang membutuhkan beberapa hal, maka silakan berbicara. Menanggapi perkataan tersebut, Zeni pun pada akhirnya mulai membuka mulutnya untuk menjelaskan. Zeni berkata dalam hal obat, Kaisar Monster harus melakukan sedikit pekerjaan. Aliansi bisnis dapat membeli bahan lain, tetapi buah kehidupan benar-benar terlalu langka. Zhan Huan pun sedikit terkejut setelah mendengar kata buah kehidupan. Namun pada saat ini setidaknya ia bisa melakukan yang terbaik untuk mendapatkan hal tersebut. Akhirnya setelah sedikit berpikir, Zhan Huan pun segera berkata perlahan bahwa hal ini tidak terlalu sulit. Meskipun buah kehidupan sangat berharga, masih ada beberapa di keluarga mereka selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu mereka akan mengirim seseorang ke kediaman saudara Xiaoyan.
Apakah pada saat ini saudara Xiaoyan memiliki persyaratan lainnya? Xiaoyan pun terdiam dan berpikir bahwa jika Xiaoyan ingin menyempurnakan pil peremajaan hanya dengan menghasilkan buah kehidupan, bukankah itu terlalu murah untuk kaisar monster? Tak lama setelah itu, Xiaoyan pun segera berkata bahwa bukan tidak mungkin memperbaiki pil peremajaan untuk kaisar monster. Hanya saja keluarga Xiaonya pada saat ini benar-benar sangat lemah. Selain itu, bukankah ia telah melihat kegilaan dari lelang pil peremajaan hari ini? Jika orang mengetahui bahwa pil ini dibuat oleh Xiaoyan, maka ia khawatir akan ada gangguan lainnya. Alis Zhan Huan pun tiba-tiba terangkat dengan semangat yang pada saat ini melonjak di hatinya. Ia pun segera berkata ternyata saudara Xiao telah mengkhawatirkan masalah ini. Jika saudara Xiao bisa membantu keluarga mereka memurnikan pil peremajaan, maka leluhur mereka pasti akan sangat senang. Dengan begitu, maka saudara Xiao secara alami adalah tamu dari klan monster mereka. Jika ada sesuatu tentang klan Xiao, klan monster secara alami tidak akan tinggal diam. Selain itu, saudara Xiao yang dapat yakin bahwa permasalahan ini tidak akan pernah bocor ke mana-mana. Xiaoyan pun segera berkata bahwa kaisar monster sangat kuat sehingga merupakan keberuntungan bagi klan Xiao untuk berhubungan baik dengan kaisar monster. Sementara itu di sisi lain, Zhan Huan pada dasarnya berani dan ia memang berniat untuk berteman dengan Xiaoyan. Oleh karena itu pada saat ini ia pun segera setuju bekerja sama dengan Xiaoyan. Xiaoyan telah mengontrol pil pemulihan yang paling banyak dikonsumsi di daratan Dodi. Oleh karena itu, semakin dekat dengan Xiaoyan juga akan bermanfaat bagi klan monster. Akhirnya Zhan Huan pun tersenyum melihat bahwa perjalanan ini menjanjikan. Ia mengangkat tangannya dan mengeluarkan buku keterampilan bertarung dari dadanya. Ia segera menyerahkannya kepada Xiaoyan dan berkata untuk menunjukkan ketulusannya. Buku keterampilan bertarung tingkat D yang sekuat langit dan bumi ini akan diberikan kepada saudara Xiaoyan. Anggap saja ini sebagai deposit untuk pemurnian dari pil peremajaan. Menanggapi hal itu, Xiaoyan pun segera membuka mulutnya bahwa buku keterampilan bertarung ini Xiaoyan tidak bisa menerimanya. Ini adalah sebuah keberuntungan bagi klan Xiao ketika kaisar monster setuju untuk menjalin persahabatan dengan klan Xiao. Selain itu, pil peremajaan perlu dipersiapkan dengan baik sebelum dapat disempurnakan. Itu akan memakan waktu yang cukup lama dan bagaimana mungkin Xiaoyan akan menerima keterampilan bertarung ini terlebih dahulu. Melihat tanggapan dari Xiaoyan, mata Zhan Huan pada saat ini terbuka lebar. Namun pada saat ini ia merasa sedikit lebih puas dengan Xiaoyan di dalam hatinya. Ia segera menyadari bahwa Xiaoyan ini adalah orang yang tidak rakus tetapi lebih menghargai kasih sayang. Dengan sikapnya ini, Xiaoyan pasti akan melakukan hal-hal hebat di masa depan. Tidak heran Xiaoyan diberi kepercayaan oleh Kaisar Iblis Tua Xuan Tian. Zhan Huan pun akhirnya segera membuka mulutnya bahwa ia telah melihat orang-orang yang di belakang Xiaoyan yang juga sangat terampil. Pada saat ini ia berpikir seharusnya mereka semua adalah sebuah tim. Sementara itu keterampilan bertarung ini tidak terlalu tinggi tetapi cocok untuk kultivasi tim. Xiaoyan pun sedikit terkejut setelah mendengar penjelasan dari Kaisar Monster. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan mendengar tentang keterampilan bertarung yang dapat dipraktikkan oleh sebuah tim. Sebuah minat pada akhirnya segera muncul di benak Xiaoyan. Melihat keterkejutan Xiaoyan, Zhan Huan pun akhirnya tersenyum dan mulai menjelaskan. Ia berkata bahwa keterampilan bertarung ini diciptakan oleh seorang tetua sebelum bencana kuno dari klan monster mereka. Setelah itu keterampilan ini menghilang dengan jatuhnya tetua tersebut. Barulah setelah ia secara tidak sengaja menemukannya di reruntuhan kuno, keterampilan bertarung ini pun pada akhirnya kembali ke klan mereka. Saat ini ia melihat kekuatan tim dari saudara Xiaoyan ini sedikit tidak mencukupi. Keterampilan bertarung ini akan bisa sedikit menutupi kelemahan dari tim saudara Xiaoyan. Oleh karena itu ia berharap saudara Xiaoyan tidak menolaknya. Teknik bertarung ini terinspirasi oleh formasi kuno. Setelah ribuan tahun dipelajari, telah disederhanakan dan digabungkan dengan kekuatan semua orang. Itu dapat menyerang dan bertahan dengan bebas dengan kekuatan yang tak terbatas. Hanya saja teknik bertarung ini benar-benar terlalu menantang surga. Dengan begitu, ia memiliki batasan pengguna yang sangat tinggi. Pertama, kekuatan fisik harus tergantung pada seberapa banyak energi yang dapat ditransmisikan. Biasanya membutuhkan kekuatan fisik dari Dodi Bintang 6 tahap akhir. Sementara itu yang kedua setidaknya kekuatan spiritual yang berada di tahap lanjutan. Begitu perkataan dari Zhan Huan ini terdengar, semua orang pun pada saat ini benar-benar terjekut.
Melihat persyaratan yang diperlukan, sebagian besar minat mereka pada saat ini segera menghilang. Sementara itu, pada saat ini Zan Lao menghela nafas sangat tidak berdaya ketika ia berkata bahwa ia memiliki garis keturunan klan monster. Kekuatan fisiknya bukanlah permasalahan besar, tetapi kekuatan jiwanya tidak bagus. Oleh karena itu, keterampilan bertarung ini tidak banyak berguna bagi klan mereka. Mungkin keterampilan ini akan bisa berguna bagi saudara Xiaoyan di masa depan. Semua orang pada saat ini tidak berdaya, bahkan King Haoran tidak bisa menahan nafas. Pada saat ini hanya Xiaoyan yang hampir gembira di dalam hatinya karena mendapatkan sesuatu yang dibuat khusus untuk timnya. Xiaoyan benar-benar tersentuh pada saat ini hingga akhirnya Xiaoyan tidak bisa menolak lagi. Akhirnya Xiaoyan pun segera berterima kasih karena Kain Star Monster telah memberinya keterampilan bertarung ini. Mendengar kata-kata dari Xiaoyan ini, Zan Huan pada saat ini tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Tak lama setelah itu, Zan Huan pun sedikit terdiam sebelum akhirnya mulai lanjut berbicara. Zan Huan berkata bahwa ia hanya sedikit lebih tinggi daripada Xiaoyan. Mengapa Xiaoyan pada saat ini tidak memanggilnya dengan sebutan kakak Zan? Dengan begitu maka ia akan memanggilnya dengan sebutan adik Xiaoyan. Setelah berbincang-bincang hanya 1 jam, Kaisar Monster yang bernama Zan Huan ini telah menjadi saudara dengan Xiaoyan karena pil permajaan. Akhirnya setelah mencapai sebuah kesepakatan, semua orang yang berada di ruang PIV pun penuh dengan canda tawa. Singkat cerita, malam hari pun tiba dengan Xiaoyan dan yang lainnya yang telah kembali ke Mansion Xiao. Ketika sampai di aula, mereka pun segera duduk dan berbincang-bincang santai. Tak lama setelah itu, Zeni pun segera bertanya kepada Xiaoyan bahwa persyaratan untuk keterampilan yang diberikan oleh Kaisar Monster barusan benar-benar sangat ketat. Hanya ada sedikit orang yang bisa mempraktikannya, dan apakah Xiaoyan memiliki solusi lain? Apakah Xiaoyan benar-benar yakin tentang keterampilan ini? Mendengar pertanyaan dari Zeni, Xiaoyan pun akhirnya segera mengangguk sambil tersenyum. Xiaoyan pun segera berkata bahwa waktunya belum tiba. Ketika waktunya tiba, maka ia akan memberikan kejutan kepada Zeni. Meskipun kata-kata Xiaoyan ini singkat dan to the point, namun kata-kata ini seperti guntur yang mengejutkan semua orang. Jika seseorang dapat mengatasi 2 kondisi, kekuatan fisik dan kekuatan spiritual, maka keterampilan bertarung ini akan benar-benar sangat luar biasa. Sementara itu di sisi lain, pada saat ini Xiaoyan memikirkan untuk rencana selanjutnya. Selama beberapa bulan terakhir, Xiaoyan telah tenggelam dalam pemurnian obat berkonsentrasi untuk naik ke peringkat 5 alkemis. Sekarang keinginan dari Xiaoyan ini semuanya telah terpenuhi. Hanya saja pada saat ini kekuatan Doki Xiaoyan masih berada pada tahap bintang 3. Tampaknya Xiaoyan juga harus segera meningkatkan kekuatan Doki di dalam tubuhnya. Bersamaan dengan Xiaoyan yang berpikir, pintu aula pun segera didorong dan sosok Lang Tian segera muncul. Selama periode belakangan ini, Lang Tian benar-benar telah bekerja keras di ruang alkemis. Hanya saja pada saat ini wajah Lang Tian benar-benar tertutup kotoran, rambutnya kering dan acak-acakan, namun matanya penuh kegembiraan. Long Yi yang mengikuti di belakangnya menundukkan kepalanya dan berjalan terseok-seok. Semua orang pun terkejut dan bertanya-tanya apakah yang telah terjadi pada kedua orang ini. Begitu masuk, Long Yi pun melihat Xiaoyan seolah-olah ia telah bertemu dengan seorang penyelamat. Long Yi pun segera bersembunyi di belakang Xiaoyan dan menatap ke arah Lang Tian dengan mata kesal. Melihat penampilan menyedihkan dari Long Yi ini, King Mu Or pun segera membuat tebakan dan bertanya siapakah yang menggeretak Long Yi. Mendengar pertanyaan tersebut, Lang Tian pun tersenyum datar dan berkata bahwa ia tidak berani menggeretak Long Yi. Hanya saja ia memang lebih rajin berlatih dalam memurnikan obat. Menanggapi perkataan dari Lang Tian, Long Yi pun segera membuka mulutnya. Ia berkata bahwa orang ini benar-benar berlebihan dan orang ini adalah pecandu alkemis. Dalam beberapa bulan terakhir, ia benar-benar tidak pernah berhenti bahkan untuk sesaat. Menghadapi keluhan Long Yi ini, semua orang pun pada akhirnya segera tertawa. Mereka segera menyadari bahwa Lang Tian ini pastinya sedikit terlalu terobsesi. Sementara itu pada saat ini, Xiaoyan berpikir bahwa semua itu masih bisa ditoleransi. Terlebih lagi klan alkemis mirip Lang Tian mencari nafkah dengan memurnikan pil obat. Antusiasme untuk memurnikan pil obat ini adalah bawaan dari klan mereka. Bahkan dapat dikatakan bahwa pemurnian pil obat adalah pengejaran tertinggi dari klan alkemis. Sementara itu di sisi lain, Lang Tian pun segera menjelaskan sambil tersenyum bahwa ini adalah pertama kalinya ia melihat begitu banyak ramuan.
Oleh karena itu ia benar-benar bersemangat untuk memurnikan semuanya. Dengan begitu maka ia akan menjadi lebih baik lagi di masa depan. Menanggapi perkataan dari Lang Tian, Xiaoyan pun akhirnya segera menempuk pundak Long Yi untuk menghiburnya. Xiaoyan segera berkata bahwa Lang Tian dan Long Yi telah bekerja keras. Apakah mereka semua telah mendapatkan banyak pil obat dari pemurnian? Menanggapi hal itu, Long Yi pun segera berkata bahwa panen mereka pada saat ini tidaklah buruk. Lang Tian telah memenuhi semua kepercayaan yang telah diberikan oleh kakak Xiaoyan. Tak lama setelah itu, cincin hijau tua melintas di tangan Lang Tian dan botol-botol putih batu giok ditumpuk seperti kacang di meja bundar di sampingnya. Lang Tian pun segera menyebutkan apa saja yang telah berhasil ia murnikan. Melihat ramuan setinggi bukit yang ditumpuk, semua orang seketika tersentak. Mereka menyadari bahwa akan ada banyak pil, namun mereka benar-benar tidak menyangka akan sebanyak ini. Lang Tian ini benar-benar orang gila ketika ia memurnikan pil obat. Ia benar-benar sangat berbakat dan pasti memiliki peluang sukses yang sangat tinggi. Xiao Zhan pun tersenyum dengan berani dan menepuk bahu Lang Tian ketika ia berkata bahwa Lang Tian benar-benar tidak buruk. Sementara itu di sisi lain, melihat begitu banyaknya pil, Xiaoyan pun segera menunjuk ke pil yang berada di atas meja. Xiaoyan segera berkata agar menyerahkan cairan roh bening kepada Xiaoyan, sementara pil sisanya harus dibagi rata. Semua orang pun seketika tercengang karena ratusan botol ini benar-benar sangat berharga. Namun pada saat ini Xiaoyan bahkan tidak mengedipkan kelopak matanya dan benar-benar memberikan semuanya. Li Shaolong pun segera menekan keterkejutan di dalam hatinya dan berkata kepada Xiaoyan bahwa mereka tidak membutuhkan begitu banyak pil. Selain itu, pil ini benar-benar sangat berharga dan Tuan Xiaoyan harus menyimpannya sendiri. Li Shaolong benar-benar terkejut karena ini pertama kalinya ia melihat seseorang memberi begitu banyak pil kepada orang lain di bawah ini tanpa syarat apapun. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan pun segera melambaikan tangannya dan berkata agar mereka tidak perlu khawatir karena Xiaoyan masih memilikinya di cincin penyimpanan. Yang terpenting pada saat ini adalah keselamatan semua orang. Oleh karena itu, pada saat ini yang terbaik adalah mereka harus segera membaginya tanpa bersikap sopan kepada Xiaoyan. Pernyataan Xiaoyan pun segera menggerakkan semua orang hingga pada akhirnya pil pun segera dibagi satu per satu. Semua orang pun menghela nafas dalam hati bahwa mereka mengikuti orang yang tepat. Meski kekuatan Xiaoyan masih lemah, namun perasaan terhadap semua orang menggerakkan hati semuanya. Di sisi lain, Xiaoyan pun segera berkata bahwa sekarang klan Xiao tidak memiliki banyak kekhawatiran di masa depan. Kerja sama dengan aliansi bisnis benar-benar berjalan sesuai rencana. Xiaoyan berencana pergi besok untuk mencari beberapa bahan obat yang ia butuhkan. Mengenai keberangkatannya besok, maka ia membutuhkan Li Shaolong untuk mempersiapkan dirinya dan berangkat besok pagi. Setelah selesai berbicara, Xiaoyan pun melirik ke arah Zeni yang terdiam dan merasa sedikit enggan. Setelah sedikit hening, Zeni pun akhirnya segera berkata agar tuan muda Xiaoyan harus berhati-hati saat keluar. Zeni pun tersenyum kepada Xiaoyan, tetapi pada saat ini senyumnya agak dibuat-buat. Zeni tidak tahu kapan ia akan bertemu lagi setelah Xiaoyan keluar kali ini. Adegan dari Xiaoyan dan Zeni ini tentu saja tidak lepas dari pengamatan dari King Mu'er. King Mu'er pun segera melengkungkan mulut kecilnya sebelum akhirnya ia segera berdiri di depan Xiaoyan. Ia pun segera berkata bahwa ia juga akan pergi dengan Xiaoyan. Xiaoyan pun segera berkata kepada King Mu'er bahwa mereka pergi kali ini bukan keluar untuk bermain-main. Mendengar hal ini, senyum di wajah cantik King Mu'er pun berangsur-angsur memudar. Alisnya sedikit berkerut dan ia segera berkata bahwa ia tidak peduli dan ia harus ikut pergi. Menanggapi hal tersebut, King Haoran pun hendak berbicara namun pada akhirnya segera dipotong oleh Zeni. Zeni segera berkata kepada Mu'er bahwa Xiaoyan mengkhawatirkan keselamatan Mu'er demi dirinya. Jika tidak, maka Xiaoyan benar-benar akan membiarkan Mu'er pergi bersamanya. King Mu'er pun tanpa sadar tersenyum ketika ia mendengar perkataan dari Zeni. Wajahnya seketika memerah karena malu dan bahagia sebelum akhirnya ia menoleh dan bertanya kepada Xiaoyan. Ia pun segera bertanya apakah yang dikatakan oleh Zeni ini adalah benar. Xiaoyan pun memalingkan wajahnya dengan tidak wajar menghindari mata berapi-api dari King Mu'er. Xiaoyan pun sedikit mengangguk setelah ditatap dengan dalam oleh King Mu'er. Melihat hal ini, King Mu'er pun tersenyum terbuka dengan wajah kecilnya yang memerah. King Haoran pun diam-diam tertawa sebelum akhirnya segera melangkah maju ke arah Xiaoyan.
Setelah berbasa-basi sejenak, Xiaoyan pun akhirnya berbalik dan bertanya kepada Lang Tian. Xiaoyan bertanya kepada Lang Tian berapakah tingkatannya dalam alkemis. Lang Tian pun tersenyum malu dan berkata, meskipun cairan dari roh bening ini telah disempurnakan, namun tingkat kegagalannya agak tinggi. Kekuatannya pada saat ini telah mencapai tingkat 3 kaisar, tetapi tampaknya ia telah mendapatkan tanda-tanda akan dipromosikan. Oleh karena itu, sepertinya ia akan dapat menerobos kapan saja. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun sangat gembira dan berkata bahwa hal itu benar-benar bagus. Setelah itu, Xiaoyan pun segera berbalik dan berbicara kepada Zeni. Xiaoyan meminta Zeni untuk mengatur bahan obat bagi Lang Tian ketika ia dipromosikan menjadi peringkat 4 kaisar. Selain itu, Xiaoyan juga membeli bahan obat yang ia butuhkan untuk pemurnian buah kehidupan. Xiaoyan juga membeli cangkang kura-kura berumur 100.000 tahun dan beberapa bahan obat lain yang diperlukan untuk pil sum-sum kultivasi. Dengan begitu, maka Xiaoyan dapat memurnikannya segera setelah Xiaoyan kembali. Zeni pun memandang Xiaoyan dan mengangguk sebelum akhirnya berkata bahwa Tuan Xiaoyan tidak perlu khawatir. Ia akan menyiapkan semuanya dan merawat baik keluarga Xiao dan rumah lelang. Setelah itu, Xiaoyan menoleh ke arah Lang Tian dan meminta Lang Tian untuk memperhatikan Long Yi dan tidak membuat Long Yi kelelahan. Lang Tian pun hanya bisa menggarukkan kelapanya hingga akhirnya membuat semua orang tertawa. Akhirnya setelah mempersiapkan semuanya dan mengatur segalanya, semua orang pun bubar. Singkat cerita, Xiaoyan pun duduk bersila di tempat tidur dan memegang peta dengan kedua tangannya. Xiaoyan pada saat ini mempelajari peta yang berada di hadapannya ini dengan cermat. Di pagi hari kedua, Xiaoyan dan yang lainnya pada saat ini keluar lebih awal. Mereka melewati lubang cacing di kota Juxi dan diam-diam meninggalkan kota. Xiaoyan, Li Shaolong, Xiaozan, dan Erming Fangfeng Ziying yang beranggotakan 6 orang. Mereka pun terbang dengan cepat untuk beberapa saat. Ini adalah pertama kalinya tim Xiaoyan dikirim bersama dan pada saat ini darah semua orang mendidih. Ada canda dan tawa yang tiada henti di sepanjang jalan. Perjalanan ini dilakukan adalah untuk menemukan keberadaan dari lumut segel roh. Karena petunjuk dari peta, pada saat ini semua orang tidak terlalu khawatir dan merasa kesulitannya tidak akan terlalu tinggi. Hanya saja tanda di peta ini sedikit kabur dan perjalanannya benar-benar cukup jauh, membutuhkan waktu lebih dari setengah bulan. Akhirnya setelah perjalanan yang panjang, semuanya pun tiba di tempat tujuan. Xiaozan pun segera bertanya kepada Xiaoyan apakah lumut segel roh berada di sini. Senyum masam pun segera melonjak di wajah Xiaoyan sebelum akhirnya ia segera memeriksa peta. Setelah agak lama memeriksa, Xiaoyan pun mengangguk dengan malu menghadapi pertanyaan dari Xiaozan. Pada saat ini di hadapan semua orang menampilkan gunung yang menjulang tinggi. Gunung ini dikelilingi oleh puncak hijau dan pegunungan hijau, bukit dan gunung yang tumpang tindih membentang tanpa henti. Di pelukan pegunungan ada gunung dan lembah yang dalam yang terlihat seperti lembah tetapi bukan lembah. Tempat ini benar-benar dikelilingi oleh hamparan racun yang sangat luas. Kabut tebal terus berputar-putar hingga sulit untuk melihat keseluruhan area ini. Setelah memeriksa lebih dekat, Xiaoyan dan yang lainnya bahkan lebih terkejut dan menahan nafas mereka. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa kesulitan di sini jauh di luar imajinasi semua orang. Pada saat ini di lembah yang dalam, ruang sampak sangat tidak stabil. Retakan berkedip dari waktu ke waktu seperti galaksi hitam yang jatuh. Hal ini mengeluarkan suara gemuruh seperti ribuan pasukan yang berlari kencang. Tempat di sini sangat gelap sehingga tidak mungkin untuk melihat ke sekeliling. Xiaoyan dan yang lainnya pun mengerutkan kening dalam-dalam, merasa sangat pusing dan menyadari bahwa ini adalah turbulensi spasial. Turbulensi spasial adalah robekan yang disebabkan oleh ketidakstabilan ruang yang ekstrim. Energi internal bertabrakan dan mengamuk dan energinya benar-benar sangat ganas. Ada situasi yang tidak dapat diprediksi seperti dislokasi ruang. Di benua Dodi ini ketika menyebutkan turbulensi spasial, maka wajah semua orang akan berubah. Semua orang benar-benar tidak menyangka bahwa Xiaoyan dan yang lainnya akan bertemu turbulensi spasial hari ini. Akhirnya semua orang pun turun berlahan dan tidak bergerak untuk sementara waktu. Pada saat ini Nan Erming adalah orang yang paling tahu mengenai racun. Ia pun segera berkata bahwa ia telah mendengar sedikit tentang lembah ini. Jika tebakannya benar, itu disebut dengan lembah Guisu. Cakupannya sangat luas sehingga tidak ada yang bisa memahaminya secara mendalam.
Pegunungan di sekitar lembah terhubung selama ribuan tahun. Selain itu, lembah ini memiliki panjang bermil-mil dan terhubung dengan lautan badai yang luas. Tempat ini dipenuhi dengan angin serta awan yang sangat sepi. Di dalam lembah sering diresapi dengan lapisan racun hantu yang sangat beracun. Umumnya selama Dodi mengambil langkah ke sini, maka ia akan mati seketika setelah mencium baunya. Selain itu, ada juga ratusan rerumputan dan ribuan serangga yang berkembang biak. Jika mereka tidak berhati-hati dan menyentuh tanaman atau serangga beracun, maka kulit mereka akan membusuk. Selain itu, konon di dalam lembah Guisu ada banyak tempat yang sangat tinggi. Tingkatan binatang iblis yang menghuninya sangat merepotkan. Selain itu, tampaknya pada saat ini ada juga turbulensi spasial yang tidak dapat diprediksi dan menakutkan. Tidak heran pada saat ini tidak akan ada yang menjelajahi tempat ini dengan jelas. Mendengar penjelasan dari Nan Erming ini, pada akhirnya semua orang pun mengerutkan kening. Dengan medan yang seperti itu, peta tidak dapat ditandai dengan jelas. Mereka hanya bisa menilai secara kasar bahwa lumut segel roh ini ada di lembah Guisu. Benar-benar sangat tidak mungkin bagi mereka untuk mengetahui lokasi tepatnya. Akhirnya, karena tim tersebut dipimpin oleh Xiaoyan, semua orang pun segera bertanya kepada Xiaoyan secara serempak. Menanggapi pertanyaan tersebut, Xiaoyan pun berpikir sejenak sebelum akhirnya dengan hati-hati berbicara. Xiaoyan segera berkata, meskipun tempat ini sangat besar dan berbahaya, namun mereka bertekad untuk mencari obat. Hanya saja pada saat ini tempat ini benar-benar dipenuhi dengan gas beracun. Seharusnya tidak akan menjadi permasalahan bagi tubuhnya untuk bertahan sebentar. Namun jika mereka tinggal di lembah ini terlalu lama, ia takut itu tidak akan berhasil. Pada saat ini Nan Erming pun segera mengeluarkan beberapa botol batu giok merah dan menyerahkannya kepada Xiaoyan. Ia pun segera berkata bahwa tuan muda Xiaoyan tidak perlu khawatir. Erming memiliki banyak penelitian tentang racun hingga yang paling berbahaya sekalipun. Obat ini disebut dengan pil ular merah. Selama mereka memasukkannya ke dalam mulut, maka itu akan dapat membuat mereka tidak terluka oleh racun yang sangat beracun selama 12 jam. Hanya saja pada saat ini ia sedang terburu-buru, oleh karena itu ia tidak membawa banyak pil ular merah. Xiaoyan pun segera mengambilnya dan membukanya sebelum akhirnya menemukan bahwa satu botol ini saja sudah cukup. Ada lebih dari 30 pil yang berada di dalam botol batu giok. Oleh karena itu pada saat ini pil tersebut hanya dapat mendukung mereka paling lama selama 3 hari. Tak lama setelah itu Xiaoyan pun tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Erming. Xiaoyan segera bertanya, apakah pil ular merah ini perlu bahan khusus untuk disempurnakan? Apakah pil ini akan sangat sulit untuk disempurnakan? Nan Erming pun melihat sekeliling sebelum akhirnya menjawab bahwa pil ular merah ini adalah penangkal khusus. Bahan untuk membutuhkannya tidak rumit dan tidak membutuhkan banyak usaha. Bahan lain dapat diambil dari gunung ini, tetapi rumput ular merah tumbuh di tempat yang sangat terik matahari. Tempat itu persis berlawanan dengan tempat ini dan ia khawatir tidak mungkin untuk menemukannya. Xiaoyan pun mengangguk sebelum akhirnya segera mengeluarkan pil ular merah ini dan meminumnya. Setelah itu Xiaoyan pun segera membagikannya kepada yang lain. Setelah itu Xiaoyan pun segera memerintahkan mereka untuk pergi ke lembah dan melihat situasinya. Mereka harus berhati-hati setelah masuk dan melihat apakah mereka mampu mencari lumut segel roh dalam waktu 3 hari atau tidak. Jika mereka telah menemukan lumut segel roh, maka mereka harus keluar dari lembah Guisu. Semua orang pun akhirnya mengangguk sebelum akhirnya memasuki lembah Guisu yang diselimuti racun hijau dan beracun bersama-sama. Setelah masuk, Xiaoyan pun segera menurunkan suaranya sebanyak mungkin. Kekuatan spiritual Xiaoyan segera tersapu dan matanya yang tajam terfokus pada bayangan di balik pohon besar di kejauhan dan memerintahkan semuanya untuk berhati-hati. Mendengar suara dari Xiaoyan, semua orang pun melihat garis pandang Xiaoyan secara serempak. Seekor ular besar melingkar di rerumputan. Mereka pun pada akhirnya segera menyadari bahwa ular tersebut pada saat ini sedang mengarah ke arah mereka. Menyadari hal tersebut, Nan Erming pun segera berbisik kepada semuanya. Ia berkata bahwa ini adalah ular batu darah monster bintang 5. Ini sangat beracun dan cukup umum di tempat dingin seperti ini. Namun ia tidak menyangka bahwa ular ini akan muncul di luar lembah Guisu. Pada saat ini apapun yang berhubungan dengan racun, Nan Erming benar-benar cukup tertarik.
Sementara itu semua orang pada saat ini terkejut karena mereka baru sampai di luar lembah. Namun pada saat ini ada monster bintang 5. Bukankah itu berarti jika mereka masuk jauh lebih dalam maka akan ada monster yang lebih tinggi? Namun pada saat yang sama mereka pun diam-diam menghela nafas di dalam hati. Sebagai Dodi bintang 5 mereka masih tidak terlalu terkejut jika dibandingkan dengan Xiaoyan yang seorang Dodi bintang 3. Namun pada saat ini Xiaoyan memiliki kekuatan spiritual tahap akhir keadaan Di. Di bawah lingkungan seperti itu kekuatan spiritual jauh lebih kuat daripada apa yang bisa dilihat. Oleh karena itu bahkan secara alami Xiaoyan menemukan bahaya ini terlebih dahulu. Xiaoyan pun menyipitkan matanya sedikit dan menyapu pandangannya ke arah ular batu darah. Tatapannya akhirnya bertumpu pada sisik yang berada di perut dari ular batu darah. Pada saat ini ada bintik-bintik darah berwarna-warni yang berkilau di sekitar perutnya. Kilatan cahaya melintas di mata Xiaoyan ketika ia berkata tampaknya ular ini telah terluka parah. Perkataan Xiaoyan ini menyebabkan ular batu darah yang menggertak sebelumnya bergidik tanpa sadar. Semua orang pun tertawa dan menyadari bahwa monster bintang 5 yang terluka parah benar-benar berani muncul di depan semua orang. Akhirnya Xiao Zhan pun segera melompat seperti harimau dan meledakkan tinjunya. Pukulan kuatnya segera mendarat di ekor ular batu berdarah dan kedua belah pihak seketika bentrok. Ledakan yang keras pun segera terjadi dengan suara yang seperti gemuruh. Ular batu darah pun seketika terbang mundur dan menghantam tanah di kejauhan. Retakan tanah yang sangat besar dan bebatuan segera berhamburan dan debu memenuhi udara. Sementara itu di sisi lain, Ziying pada saat ini tertawa sebelum akhirnya sosoknya segera menghilang dalam sekejap. Tak lama sosok Ziying yang mungil dan cantik telah muncul di tempat dari ular batu darah. Benturan pun segera terjadi dan darah segera menyembur keluar seperti air mancur menodai tanah menjadi merah. Sementara itu di sisi lain Nan Erming pun mendengus dingin dan segera mengangkat tangannya. Sebelum ular batu darah ini sempat berdiri, jejak energi hijau segera meresap ke lukanya. Ketika energi hijau ini bertemu dengan darah itu dengan cepat menyebar ke atas. Energi tersebut pun segera menyebar ke seluruh tubuhnya dalam waktu yang sangat singkat. Tubuh ular seketika berubah menjadi warna merah hijau hibrida yang benar-benar menakutkan. Ular batu darah itu pun seketika meraung kesakitan dan berguling-guling di tanah. Akhirnya dalam beberapa tarikan nafas, ular itu pun segera terjatuh dan tak bernyawa. Dengan gerakan cepat dan kerjasama yang cerdas, ular batu darah segera ditangani dalam sekejap mata. Beberapa orang saling memandang dan tersenyum seolah-olah mereka sedikit bersemangat dengan pemahaman diam-diam di dalam hati mereka. Kekuatan mereka benar-benar di luar imajinasi semua orang dan Xiaoyan pada saat ini menunjukkan senyum yang sangat langka. Akhirnya mereka pun segera membuka tubuh ular batu darah dan mengambil inti sihir miliknya. Bersamaan dengan itu Xiaoyan tidak sengaja menemukan sebongkah benda berwarna merah darah di bawah pohon besar dari sudut matanya. Xiaoyan pun segera berteriak bahwa itu adalah rumput pesona darah yang merupakan bahan obat kelas 6. Baru pada saat ini semua orang mengerti mengapa ada monster bintang 5 seperti ular batu darah di area seperti ini. Mereka segera paham mengapa ular ini tidak mundur meskipun ia terluka. Ternyata ular itu melindungi rumput pesona darah yang berada di sini. Memasuki lembah Guisu untuk pertama kalinya telah menghasilkan sesuatu, akhirnya menimbulkan kebahagiaan. Semua orang pun pada saat ini terbakar dengan semangat hingga akhirnya mereka pun segera lanjut menjelajah. Selama 3 hari terakhir kelompok mereka mencari dengan keras namun masih belum ada jejak dari lumut segel roh. Pada saat ini khasiat dari penggunaan pil ular merah juga sudah terbatas. Di tengah racun yang tersebar di seluruh langit penglihatan pun mulai tidak jelas. Akhirnya semua orang pada saat ini tidak bisa bersantai sama sekali dan benar-benar telah kelelahan secara fisik dan mental. Melihat wajah semua orang yang dipenuhi dengan kelelahan serta jalan yang berada di hadapan mereka yang tak terbatas, Xiaoyan pun menggelengkan kepalanya dan berpikir bahwa mereka tidak akan mungkin mencari dengan cara yang membabi buta seperti ini. Xiaoyan pun akhirnya segera berkata agar mereka kembali terlebih dahulu. Nan Erming akan membuat pil merah ular dan mendapatkannya sebanyak mungkin. Jika Nan Erming mengalami kesulitan, maka ia dapat langsung pergi ke Zeni.
Sementara itu Xiaoyan dan yang lainnya akan segera pergi ke orang yang telah memberikan peta ini kepada Xiaoyan. Xiaoyan berharap orang itu akan memberikan cara dan memimpin perjalanan ini. Jika tidak melakukan hal itu, maka mereka akan sama seperti menemukan jarum di tumpukan jerami. Akhirnya setelah mendengar perkataan dari Xiaoyan ini, semua orang pun segera mengangguk setuju. Sementara itu setelah selesai berbicara, Xiaoyan pun segera merentangkan sayap tulangnya dan sosoknya naik perlahan. Xiaoyan segera terbang menjauh dari racun yang sangat beracun yang berada di lembah Guisu. Setelah itu Li Shaolong, Xiaozan dan yang lainnya juga segera naik ke langit mengikuti Xiaoyan di belakangnya. Setelah naik lebih tinggi, kecepatan terbang Xiaoyan dan yang lainnya pun pada saat ini tiba-tiba meningkat. Seolah-olah pada saat ini mereka melampiaskan depresi selama berhari-hari yang tidak menemukan hasil. Singkat cerita, setelah sampai, Xiaoyan pun segera langsung berjalan ke warung yang relatif sepi dan menemui pemilik kos yang memberikannya peta. Setelah sampai, Xiaoyan pun tersenyum ringan dan segera menghela nafas lega sebelum akhirnya menyapa si penjual tersebut. Pria parubaya itu pun segera mengangkat kelapanya sebagai tanggapan dan ia segera melihat Xiaoyan bersama dengan yang lainnya yang berdiri tepat di hadapan standnya. Ia pun langsung menjadi energik dan segera berdiri dengan keras. Dengan kegembiraan yang tak dapat disembunyikan di wajahnya, ia pun segera memerintahkan kepada mereka semua untuk melihat-lihat. Barang yang dijual di sini juga dapat dipastikan keasliannya. Selain itu, kualitas dari barang-barang di sini benar-benar tinggi dan harganya sangat murah. Melihat hal tersebut, Xiaoyan pun segera berkata, "Apakah si bos tidak mengingat siapa Xiaoyan?" Si bos pun cengok sebelum akhirnya menatap tajam ke arah Xiaoyan dan sekilas ingatannya segera kembali. Ia pun secara tidak sengaja merasa akrab dengan penampilan Xiaoyan ini. Melihat ekspresi si bos yang masih cengok, Xiaoyan pun segera berkata bahwa Nona Zeni bersama dengannya pernah membeli barang hitam di sini. Selain itu, mereka meminta si bos untuk menandai tempat di peta. Apakah si bos masih mengingatnya? Akhirnya si bos pun segera terjekut dan dengan jelas ingat bahwa kejadian ini belum lama. Setelah itu si bos pun segera mengamati orang-orang yang berada di belakang Xiaoyan. Melihat penampilan mereka yang tidak bersahabat dan tidak ramah, si bos pun memiliki pemikiran yang negatif. Si bos pun segera bertanya, mungkinkah ada yang tidak beres sehingga mereka kembali. Pemilik kios pada saat ini menebak diam-diam dan menghela nafas di dalam hatinya. Ia menyadari bahwa orang-orang ini setidaknya memiliki kekuatan Dodi Bintang 5. Si bos benar-benar tidak menyangka bahwa anak muda yang berada di hadapannya ini benar-benar sangat beruntung. Terakhir kali ia ditemani oleh Nona Zeni yang merupakan wanita tercantik yang berada di kota Juxi. Kali ini ia ditemani oleh beberapa Dodi Bintang 5 dan ia bertanya-tanya apakah identitas dari orang ini. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan yang merupakan orang yang sangat lugas dan tidak bertele-tele pun segera berbicara. Xiaoyan segera berkata sejujurnya ia datang kali ini untuk bertanya tentang lokasi yang tepat mengenai benda tersebut. Ketika pemilik kios itu mendengar bahwa Xiaoyan tidak datang ke sini untuk mengembalikan barang, ia pun menghela nafas lega. Ia pun segera bertanya, bukankah ia telah menandai peta dan memberikannya kepada tuan muda? Xiaoyan pun segera mengeluarkan peta dari sakunya dan menunjuk titik yang ditandai di atasnya. Xiaoyan segera berkata bahwa tempat ini dikelilingi oleh pegunungan dan diselimuti oleh racun yang sangat mematikan. Bisakah ia membantu mereka untuk menandainya dengan lebih jelas? Si bos pun segera bertanya, apakah tuan ini benar-benar ingin menjelajahi tanah tersebut? Xiaoyan pun hanya diam dan segera mengeluarkan 10.000 koin pola naga dari Jenny. Setelah itu Xiaoyan segera berkata bahwa si bos tidak perlu khawatir. Ia hanya perlu menandakan lokasi benda ini secara detail dan uang ini akan menjadi miliknya. Pemilik kios pun segera memandangi tangan Xiaoyan dan matanya berkedip-kedip dengan sedikit keserakahan. Namun keserakahan itu tiba-tiba menghilang sejenak sebelum akhirnya ia segera mulai berbicara. Ia berkata bukannya ia tidak ingin menandai lokasi benda ini dengan jelas, tetapi ia benar-benar tidak bisa menandainya secara akurat. Menanggapi perkataan tersebut, Xiaoyan pada saat ini memiliki kecurigaan yang dalam di dalam hatinya untuk waktu yang lama. Dengan kekuatan pemilik kios yang merupakan Dodi Bintang 4, sangat jelas tidak mungkin untuk mendapatkan lumut segel roh di lembah Guisu. Xiaoyan pun berpikir apakah orang yang mendapatkannya bukan si bos. Xiaoyan berspekulasi apakah si bos ini hanya mencoba untuk menjualkan lumut segel roh.
Atau juga ada kemungkinan si bos ini adalah anggota dari kelompok tentara bayaran tertentu. Ketika Xiaoyan berpikir ini, si bos pun pada akhirnya segera mulai lanjut menjelaskan. Ia berkata sejujurnya ia tidak takut untuk mengatakan yang sebenarnya karena ia tidak mendapatkan barang ini sendirian. Mereka pada saat itu bekerja sama dengan kelompok tentara bayaran untuk menuju ke tempat tersebut. Setelah menjelajah selama beberapa bulan, pada akhirnya ia mendapatkannya setelah melalui kesulitan dan pelarian yang sengit. Meskipun ia tidak tahu benda apakah itu, namun ia menyadari bahwa itu pastilah sebuah harta karun. Putranya memiliki penglihatan yang sangat bagus dan ia mendapatkan benda ini. Mendengar penjelasan dari si pemilik kios, wajah Xiaoyan pun pada saat ini sedikit berubah. Alis Xiaoyan pada saat ini segera mengerut sedikit tidak sabar dan ia segera mengeluarkan 10.000 koin pola naga lagi. Xiaoyan berkata karena ia telah menemukan benda ini pasti seseorang telah membimbingnya. Oleh karena itu tentu saja si bos pasti tahu lokasi tepatnya. Sementara si bos memberitahu Xiaoyan bagaimana menemukan tempat ini, maka semua ini akan menjadi miliknya. Xiaoyan menyadari ketika bernegosiasi dengan seorang pedagang, maka yang terbaik adalah menggunakan godaan uang. Akhirnya benar seperti apa yang diharapkan oleh Xiaoyan, pemilik kios pun tersenyum dan segera mengambil 20.000 koin pola naga dari Xiaoyan. Ia pun segera berkata bahwa tuan muda benar-benar tahu apa yang ia butuhkan seperti seorang dewa. Ia lanjut menjelaskan bahwa pada saat itu kelompok tentara bayaran mereka memasuki lembah hantu itu untuk mencari harta karun. Kepala dari kelompok ini bernama Yi Jocheng dan ialah yang memimpin jalan. Ia pasti mengetahui lokasi persisnya dan sejauh yang ia tahu saat ini ia tinggal di kota Jiwa Perak dekat hutan raungan harimau. Li Shaolong pun seketika terkejut setelah mendengar kata kota Jiwa Perak. Pada saat ini di sudut matanya ada kilatan kejutan sebelum akhirnya ia bertanya apakah pemimpin mereka benar-benar tinggal di sana. Pemilik kios pun segera berkata bahwa itu memang benar. Merasa khawatir kelompok Xiaoyan tidak mempercayainya, ia pun segera mengeluarkan lencana resimen dan menyerahkannya kepada Xiaoyan. Ia pun segera berkata bahwa ini adalah lencana naga dari resimen tentara bayarannya. Setelah mereka melihatnya, maka tunjukkan lencana ini dan ia pasti akan menolong mereka. Xiaoyan pun segera mengambil lencana itu dan memperhatikannya dengan hati-hati. Lencana itu terbuat dari logam khusus berbentuk lonjong diukir dengan naga hijau yang melayang di tengahnya. Naga ini dikelilingi oleh bunga gantung dan tanaman merambat dan bertahtakan katak emas. Kata-kata ini bertuliskan kelompok tentara bayaran Besili. Seketika Xiaoyan menyadari sepertinya apa yang dikatakan oleh pemilik kios ini adalah benar. Sekarang Xiaoyan mendapatkan petunjuk dan Xiaoyan segera menanyakan nama dari pemilik kios yang ternyata bernama Bosi. Setelah itu Xiaoyan pun buru-buru mengucapkan selamat tinggal kepada pemilik kios dan semua orang. Xiaoyan pun bergegas menuju ke kota Jiwa Perak dekat hutan raungan harimau tanpa henti. Xiaoyan dan yang lainnya melakukan perjalanan siang dan malam dan terbang selama 3 hari sebelum akhirnya tiba di kota Jiwa Perak atau kota Gintama. Sepanjang perjalanan ini, Li Shaolong secara singkat memperkenalkan hutan harimau mengaum ke Xiaoyan dan yang lainnya. Barulah pada saat itu Xiaoyan mengerti mengapa Li Shaolong memiliki ekspresi terkejut di wajahnya ketika ia mendengar bahwa Yi Bocheng adalah kepala kelompok tentara bayaran Besili yang tinggal di sana. Hutan raungan harimau ini terletak di sebelah barat dari kota Juxi dan lokasi terpencil dengan medan yang damai dan pepohonan hijau. Meskipun ada banyak monster yang tinggal di hutan ini, namun kekuatan mereka hanya berada di bintang 3 atau 4 dodi. Ribuan mil di luar hutan raungan harimau ini hanya ada sebuah kota kecil yang bernama Kota Gintama. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan kemegahan dan kemakmuran di kota Juxi, namun itu masih sangat populer karena adanya hutan harimau mengaum. Selain itu ada juga banyak kelompok tentara bayaran tingkat rendah yang berkumpul di sini. Rupanya disinilah letak dari keraguan semua orang. Menurut apa yang dikatakan Bosi, Yi Bocheng ini adalah kepala kelompok tentara bayaran Besili mereka. Ia yang memimpin mereka ke lembah Guisu untuk menemukan lumut segel roh. Tetapi jika apa yang dikatakan itu benar, Yi Bocheng ini setidaknya seharusnya menjadi dodi bintang 4. Namun mengapa ia tinggal di luar hutan monster tingkat rendah seperti itu? Tak lama Xiaoyan dan yang lainnya pun hampir sampai dan Xiaoyan segera memerintahkan Li Shaolong dan yang lainnya untuk menahan aura mereka.
Xiaoyan meminta semuanya untuk menekan kekuatan mereka di tingkat Dodi bintang 3. Tak lama setelah itu mereka pun menemukan satu-satunya gerbang tentara bayaran kecil di kota Gintama. Xiaoyan dan yang lainnya pun memasuki gerbang tersebut dan seorang wanita tinggi dan ramping segera mendekat dan mulai bertanya. Dengan senyum manis ia pun segera bertanya apakah tuan-tuan ini ingin menyewa tentara bayaran. Mendengar pertanyaan tersebut Xiaoyan pun mengangguk dan berpura-pura serius. Mereka pun segera berjalan dan berkeliling. Setelah melihat-lihat sebentar akhirnya matanya berhenti pada papan nama tentara bayaran yang berada di atas sebuah rumah. Tak lama setelah itu wanita yang mengantar mereka pun segera bertanya kepada Xiaoyan. Ia bertanya misi seperti apa yang mereka inginkan untuk mempekerjakan kelompok tentara bayaran. Ia akan dapat memperkenalkan mereka kelompok tentara bayaran Stormwind yang memiliki tingkat penyelesaian misi tertinggi di kota Gintama mereka. Menanggapi perkataan tersebut, Xiaoyan pun sedikit mengerutkan keningnya sebelum akhirnya segera berbicara. Xiaoyan berkata bahwa ia pernah mendengar ada kelompok tentara bayaran Besili di sini. Keterampilan mereka lumayan dan ia berpikir bahwa ia harus mempekerjakan mereka. Mendengar perkataan dari Xiaoyan, wanita itu pun segera berkata bahwa tidak ada kelompok tentara bayaran itu di kota ini. Mungkinkah tuan muda ini telah salah mengingatnya? Xiaoyan pun mengerutkan keningnya dan berpikir mungkinkah bosi ini telah menipu Xiaoyan. Xiaoyan pun mengeluarkan lencana naga dari grup tentara bayaran Besili dari tangannya. Xiaoyan pun segera berkata bahwa ia tidak mungkin salah dan meminta wanita itu untuk melihat lencana tersebut. Xiaoyan berkata bahwa ini adalah lencana dari kelompok tentara bayaran mereka. Wanita tersebut pun segera berkata bahwa ia tidak tahu tentang kelompok tentara bayaran Besili yang telah disebutkan. Namun ia pernah melihat lencana ini sebelumnya. Wanita itu pun seketika tampak berpikir sejenak sebelum akhirnya Xiaoyan menyadari sesuatu. Xiaoyan sedikit tersenyum sebelum akhirnya mengeluarkan 1000 koin pola naga dari cincin penyimpanannya dan meletakkannya di atas meja. Xiaoyan menyadari jika sesuatu yang berhubungan dengan uang akan mudah untuk dilakukan. Sementara itu di sisi lain, wanita tersebut pun tersenyum manis dan berkata bahwa itu adalah seorang lelaki tua bernama Yi Bocheng. Lelaki tua ini selalu nongkrong di bar sepanjang hari dan ia juga memakai lencana seperti itu di pakaiannya. Ketika Xiaoyan dan yang lainnya mendengar nama Yi Bocheng, mereka pun pada saat ini sangat gembira. Akhirnya setelah berterima kasih dan menanyakan arah, Xiaoyan dan yang lainnya segera bergegas menuju ke bar. Setelah berjalan mengikuti arahan dari wanita tersebut, mereka pun segera sampai. Xiaoyan dan yang lainnya pun sangat gembira dan mereka segera melangkah maju dengan cepat. Ketika Xiaoyan hendak membuka pintu kedai, tiba-tiba Xiaoyan terkejut dan darah yang mengalir di tubuhnya tampak bergetar. Xiaoyan pun segera menghentikan langkahnya dan merasakannya dengan hati-hati. Darah yang bergetar ini memanggil gelombang dan itu adalah daya tarik dari pembuluh darah yang sama. Xiaoyan pun seketika merasa sangat gembira dan bergumam bahwa ada orang-orang dari klan Xiao di dalam. Kegembiraan melonjak di hati Xiaoyan karena Xiaoyan sangat senang bertemu dengan seorang dari keluarga yang sama di negeri asing. Namun pada saat yang bersamaan Xiaoyan juga pada saat ini merasa sedikit bingung. Xiaoyan bertanya-tanya mengapa orang-orang dari klan Xiao datang ke sini. Namun pada saat ini Xiaoyan merasakan tampaknya tidak banyak dodi tingkat tinggi dari klan Xiao yang berada di sini. Xiaoyan pun menggelengkan kepalanya dan mengesampingkan pikirannya untuk saat ini. Pada saat ini menemukan orang yang dapat memimpin jalan untuk menemukan lumut segel roh adalah masalah yang serius. Akhirnya tepat ketika Xiaoyan melangkah masuk, seorang lelaki tua duduk di sudut gelap dari kedai ini. Ada lencana naga perak mengkilap yang disematkan di dadanya dan itu adalah satu-satunya benda yang menarik perhatian di tubuhnya. Sosok ini adalah Li Bocheng, kepala resimen tentara bayaran Besili yang dicari Xiaoyan dan yang lainnya. Sementara itu di sisi lain tiba-tiba sosok tua tersebut pun melirik ke arah pintu dan sosoknya berkedip dan menghilang di kedai minuman dalam sekejap. Orang tua itu berjalan keluar dari kedai minuman tanpa menoleh. Setelah beberapa pasang surut dan lalu lintas ia pun muncul di belakang bukit di sebelah kota Jiwa Perak. Ia pun mencari tempat dengan latar cahaya yang gelap sebelum akhirnya berjongkok. Tampaknya hanya berada dalam kegelapan yang bisa memberinya rasa aman. Sosok tua tersebut pun kembali meneguk anggurnya setelah merasakan tekanan yang samar. Tampaknya pelarian dirinya tadi karena penampilan dari Xiaoyan.
Nama asli lelaki tua ini bukanlah Yi Bocheng, melainkan Xiao Yao yang merupakan mantan tetua dari klan Xiao. Pada saat ini Xiao Yao sendiri merasa nama dari Xiao Yao ini sudah tidak ada lagi. Pada saat ini ia setidaknya merasa sudah tidak layak jika disebut sebagai tetua dari klan Xiao. Pada zaman dulu ketika ia berada di puncak bintang keempat, ia memiliki perasaan sangat bangga. Saat itu ia berkoar bahwa ia harus menerobos ke bintang 5 sendirian. Untuk alasan inilah ia dengan tegas meninggalkan klan dan bersumpah bahwa ia tidak akan kembali jika ia tidak menerobos. Pada saat ini ia sangat sedih sehingga ia merasa bahwa darah dari orang-orang dari klan Xiao hanya bisa menghilang. Pada saat ini ia hanya bisa melarikan diri karena ia benar-benar merasa malu ketika bertemu dengan anggota dari klan Xiao. Mengingat hal pada saat itu ia adalah orang pertama dari klan Xiao yang mencapai bintang 4. Dengan begitu ia juga orang yang paling memungkinkan untuk mampu menembus ke bintang 5 Dudi. Adegan ketika ia dikirim keluarga Xiao untuk mencari jalan menuju kemakmuran untuk menerobos bintang 5 masih jelas terlintas di dalam ingatannya. Setiap senyuman dan setiap harapan pada saat ini telah berubah menjadi kenangan. Rasa bersalah yang sangat berat benar-benar melanda hatinya. Menghadapi kekuatannya yang pada saat ini menurun, akhirnya Xiao Yao pun tanpa sadar menangis. Impiannya untuk menembus bintang 5 Dodi benar-benar hancur dan Xiao Yao benar-benar kecewa. Ternyata setelah ia keluar dari klan Xiao pada saat itu, ia pun segera membentuk resimen tentara bayaran untuk menjelajah. Pada saat yang bersamaan, Xiao Yao pun telah sampai di puncak bintang keempat. Ia benar-benar bersemangat dan siap menerobos ke Dodi bintang 5, namun Xiao Yao menemukan bahwa kekuatannya telah mandek dan bahkan hingga menurun. Setelah pikiran ini melintas di benaknya, akhirnya ia pun segera berdiri sebelum akhirnya menghela nafas dan berjalan menuju keluar kota Jiwa Perak. Pada saat ini ia berniat untuk pergi dari sini selamanya, menjauh dari klannya dan mati selama sisa hidupnya. Sementara itu di sisi lain, setelah Yi Bocheng menghilang dari kedai, Xiao Yan pun segera melihat sekeliling dan akhirnya matanya berhenti di sudut tempat Yi Bocheng duduk sebelumnya. Untuk sesaat Xiao Yan memalingkan wajahnya, tetapi ia tidak menemukan lelaki tua yang dimaksud. Di dalam kebingungan ini, seorang petugas kedai melangkah maju dan bertanya apakah mereka mau tinggal di hotel ataukah makan saja. Xiao Yan pun segera berkata dengan ringan bahwa mereka hanya akan makan terlebih dahulu. Akhirnya mereka pun segera makan sebelum akhirnya tak lama kemudian Xiao Yan segera bertanya kepada seseorang pelayan. Xiao Yan bertanya kepada pelayan tersebut apakah ia mengenali Yi Bocheng. Pria itu pun mengangguk dan berkata bahwa ia memang mengetahuinya. Itu adalah lelaki tua yang menghabiskan sepanjang harinya di dalam toples intisari. Ia adalah pelanggan tetap di sini dan jika tuan ingin menemukannya maka tuan harus datang ke kedai mereka. Ia akan datang untuk minum selama beberapa jam setiap harinya. Namun sayangnya hari ini pria tersebut pulang lebih awal dan tidak ada yang tahu keberadaannya setelah meninggalkan kedai. Mengapa tuan muda tidak tinggal di kedai ini saja dan ia pasti akan datang besok? Mendengar hal ini Xiao Yan pun pada saat ini sedikit kecewa. Akhirnya Xiao Yan dan yang lainnya pun memutuskan untuk tinggal di bar. Sementara itu di sisi lain Xiao Yao pun segera keluar tidak jauh dari jalan kota kecil. Bersamaan dengan itu tiga orang berjalan ke arahnya. Orang-orang ini tinggi dan kekar dengan matanya yang tidak ramah. Mata Xiao Yao pun tiba-tiba menyusut dan ia mengenali tiga orang yang berada di hadapannya. Xiao Yao pun segera menyadari bahwa orang ini adalah orang-orang yang berseteru dengannya. Sosok ini adalah Ming Tian yang merupakan kepala dari tentara bayaran Zan Ming dan dua wakil kepala yang semuanya adalah bintang 4 tahap akhir Rudi. Mereka bertiga juga mengenali Xiao Yao dan segera mengelilinginya. Mereka pun segera mengeluarkan senjata mereka satu demi satu dan mata mereka menunjukkan keganasan tetapi mereka tidak segera bergerak. Pada saat ini tampak seolah-olah mereka takut berhadapan dengan Xiao Yao.